ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Oke, kontai tu konpen yang ngibang. Nah, itu bahasa Thailand guys. Artinya apa kabar semuanya orang Thailand? Sehat kan? Alhamdulillah. Aduh, coba kita belajar bahasa Thailand sedikit-sedikit nih guys. Aduh, di sini dikatakan kontai tu konpen yang ngibang. Nah itu katanya ya. Aduh, semoga lah sehat-sehat selalu buat kawan-kawan semua yang ada di selatan Thailand. Apa kabar semua ya kan? Semoga awak-awak ya kan, pak cik mak cik, abang adik semua sehat-sehat selalu ya kan. Faham kan bahasa Melayu sikit-sikit kan? Saya pun boleh cakap bahasa Melayu sikit-sikit, tak banyak pun. Nah, gimana teman-teman ya kan? I'm from Indonesia. And I want to react about Corey from Thailand. Ya, kita mau reaksi video Corey daripada Thailand ini, guys. Tanpa berbuang masa, kita nak react sebuah video yaitu Corey, yaitu Ustaz Habaki Kadamung. Nah, from Thailand. Yes, swadikap, ya kan? Ah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Oh, Thailand guys, masya Allah. Pertama kali saya menonton ini untuk Thailand ya, masya Allah. Assalamualaikum. Habaki Kadamung. Bismillahirrahmanirrahim. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ما شاء الله ما شاء الله. ثم إلى ربكم ترجعون. بسريعة الإسلام. ولقد ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ما شاء الله ما شاء الله.
فَمَخْتَلَفُ Allah. Ini juri-jurinya guys, ya Allah. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah. Suaranya lagi nggak fit ini, suaranya nggak fit. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Allah. فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. الله. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ما شاء الله. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. الله. Deg-degan pasti ya Allah. Allah. Bener gak fit ini guys. Asli kasihan. Am hasiballadzina yajtaruhus sayyiati an naj'alahu كَالَّذِينَ آمَنُوا. الله. أَنَّ يَعْلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا
الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله ما شاء الله ما شاء الله. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ما شاء الله بكل دقه. وهم لا يظلمون. ما شاء الله. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Quran. Qari habaki kadamung from Thailand. Ya masyaallah masyaallah tabarakallah. Jadi memang kurang fit suaranya ya guys ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi masyaallah. Mau apa-apapun ya terbaik, karena kita tidak bisa ya menjadi qori ataupun qoria, kita belum belajar, kita belum bisa. Jadi kita tetap bangga dan appreciate kepada Habaki Kadamung ini ya guys ya. Terbaiklah Thailand. Wah, mantap mantap mantap. Semoga ke depan lahir kori-kori yang lebih baik lagi daripada Thailand ya guys ya. Kita menantikan hal itu ya guys ya. Masya Allah tabarakallah. Dan itu dulu videonya guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi apa namanya ya guys ya, penyejuk bagi kita. Karena Al-Quran itu bisa menyejukkan hati kita. Apabila kita dalam kehidupan ini ingin ketenangan, maka jangan sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran di setiap harinya. Ya, kalau kita gundah gulana, galau, ya kan, resah hati kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa. Ya, Al-Quran itu penyembuh bagi kita semua. Ya, obat bagi kita semua, dawa ya. Jadi kalau kita sakit, kalau kita istilahnya terutama sakitnya dalam hati ya, yang gundah gulana galau karena ditinggal seseorang, aduh, ya kita mengobatinya dengan membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca Al-Qur'an itu kita bisa curhat kepada Allah ya. Kalau kita ingin sesuatu berdoa kepada Allah ya, kalau saya sendiri ketika istilahnya meminta kepada Allah, saya lebih memilih untuk membaca Al-Quran, lalu di tengah-tengahnya itu saya seperti berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah di dalam hati itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadi ketika membaca Al-Quran ya, sampai kepada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Nah setelah itu macam kita tuh berhenti sejenak, ya Allah saya ini lagi ini, saya ini lagi ini, ya Allah berikanlah kelancaran ya Allah, baru dilanjutkan gitu ya guys ya. Mudhammatan fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an tuh kayak kita tuh berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam teleponan lah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau istilah sekarang gitu ya guys ya. Karena kenapa? Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Maka daripada itu perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an sehingga kita senantiasa di dalam hati kita ada nih, ya kan, Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti safi'an li ashabih, ya, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, kepada orang yang cinta kepada Al-Qur'an, yang menjadi sahabat Al-Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke guys, itu dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.